Pihak kepolisian Polsek Jambi Timur menangkap 3 orang tersangka penipuan dengan modus pengganjalan tusuk gigi pada mesin ATM. Penangkapan dilakukan di ATM Bank BRI di Swalayan Fresh Jambi Timur. Sudah 14 kali pelaku berhasil melakukan aksi tersebut. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. 3 orang tersangka pelaku penipuan dengan modus pengganjal tusuk gigi pada mesin ATM diamankan pihak Polsek Jambi Timur. Pihak kepolisian menangkap 3 pelaku yang akan melakukan aksi di ATM Bank BRI di Swalayan Fresh di Jalan Sentot Alibasa, Jambi Timur. Sudah 14 kali pelaku berhasil melakukan aksi tersebut. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun lebih kurungan penjara. Dalam modusnya, pelaku melakukan pengganjalan di mesin ATM yang akan dimasukkan kartu menggunakan tusuk gigi. Dan setelah korban merasa kebingungan, pelaku masuk untuk membantu korban. Dengan cara itu, pelaku mendapatkan nomor PIN korban dan menukar kartu ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan pelaku. AKP Yumika Putra, Kapolsek Jambi Timur menjelaskan, 3 pelaku tersebut merupakan residivis warga luar Jambi. Mereka berasal dari Serang, Kerawang, dan Pekanbaru, Riau, yang mana pelaku juga sudah pernah melakukan aksi yang sama di wilayah Pekanbaru. Kami sampaikan bahwa Polsek Jambi Timur, khususnya Reskrim Jambi Timur, telah melakukan ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi mengganjal kartu ATM yang dilakukan oleh 3 orang tersangka masing-masing dengan inisial RD, kemudian TN dan GT. Saat ini untuk pelaku sudah kita amankan dan sudah kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, pelaku mengakui sudah melakukan tindak pidana modus mengganjal kartu ATM ini sebanyak 14 kali ya, di wilayah Kota Jambi, masing-masing 10 kali di wilayah hukum Polsek Jambi Timur dan 4 kali di wilayah hukum Polsek Jelutung. Ya, barang bukti yang berhasil kita cita berupa berbagai kartu ATM ya, sebanyak lebih kurang 20. Kemudian barang bukti lain yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Pasal yang dikenakan? Pasal 363 ya, ancaman hukuman di atas 5 tahun yang kita lakukan penahanan terhadap para tersangka. Namun masih kita kembangkan lagi ya, dari kejadian yang ada yang di wilayah Kota Jambi, namun baru saat ini yang bisa kita dalami sebanyak 14 TKP ya. Kapolsek Jambi Timur mengimbau agar masyarakat berhati-hati apabila sedang berada di lokasi ATM. Jangan sampai jika ada kendala meminta pertolongan kepada orang yang tidak dikenal. Torik, JEK TV, melaporkan.